Kanan lebihan kali. Dah lu. Kanan. Ini apa yang lu ngajain lu? Nambak dah. Tinggal ngegas ya. Tadi dia nyambung gitu nih, bro. Mati aneh itu. Guys, hari ini kita bakalan jalan-jalan ke Kintamani sambil nyari glamping bersama Big Boss, Bos Spa sama Bos Driver, Bos Transport. Ikutin terus video saya, stay tune terus di YouTube saya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga guys. Oke. Lihat keseruan kita hari ini. Gas, gas. Gas, gas. Aduh. Ini ya enggak? Ini. Mana? Taruh tempatnya. Taruh dulu guys. Apa dan mabik bilingnya lah? Apa dan mabik bilingnya? Bu Agus. Agus. Amin. Bu Agus family. Ini family ini Bu Agus. Oh apa mixu? Apa Red Bull sih? Lagu-lagu Esnaik. Mixu. Mixiao. Oh, ini nama Bu Agus family. Ini ya nilai ya betul nih. Hei, mantap nih. Akhirnya sudah full sebelum sampai di Kintamani. Oke, kita lanjut. Let's go guys.
sudah sampai di Kintamani. Kita mau cari tempat ngopi dulu. Kopi sama luar. Tempat Instagram. Tempat selfie. Sekitar lagi 20 menit sampai. Udah satu sop? Udah, di sana minimum order juga sih. Satu orangnya cukup order satu makanan, satu minuman per satu orangnya. Kalau yang sopan. Oh, udah. Udah order. Udah per orangnya? Udah. Mungkin untuk 4 orang kayaknya enggak muat sih. Ya udah sini aja enggak apa-apa. Kan juga dari sana anunya. Harinya. Angkatan stres. Sama pancake on the rocks. Untuk makanannya udah semua ya kan ya? Oke. Okay. Juga nggak aja noin. Pas ini enak. Nah, jadi saya hari ini nganter bos nih. Sorry agak backlight karena cahayanya di belakang terlalu terang. Awas nyamper nyamper. Biasa. Katanya udah biasa, guys. Sudah biasa di warung-warung. Nih lo. Dengeng na dogen. Enggak risik. review. Ini guys, dia orangnya suka nge-review makanan. Waduh, ini mujair aja di review. Nah, ini coba rasain. Ay, kabiah. Aduh. Jos. Apa tuh sebenarnya? Ya you know, orang roti di dong, orang jajan di dong. Apa rarin? Bahasa Inggrisnya loh. Pinky. Hey, baru dua pinky. Ternyata tempatnya yang dulu nih guys. Dulu saya dapat camping juga bersama teman-teman tim Ink Matrix daerah sini dah. Ternyata sekarang sebelahnya nih guys. Saya nggak tahu juga ini dari mapnya di sini nih. Ya pokoknya seru lah. Siapa nih pas corona? Tidak salah, tidak bukan ya. Benar. Sah nih. Belok kiri li. Tapi raga waktu ini belok kanan. Oh. Jadi ini belok kiri. Oh, like garden. Aduh. Adi, ini mana? Nah, nah lo. Silah. Oke, saya lanjut pakai HP. Ini jalannya kayak gini nih. Tapi nggak apa-apa. Demi saya tidur. Itu tulisannya bintang danau camp. Oh, ngidang. Oke, okay, bintang danau camp. Bintang danau camp. Sewa pancing, jual bawang, pirada. Mundur, Ben, mundur. Mundur. Hah? Sing. Belakang kan? Belakang. Sing. Hah? Sing ngidang. Ngidang.
Eh, mepet kemudik oh. Mepet kemudik. Nah. Eh, kemudik. Le. Kemudik. Kiri dek. Ya, yeah, GoPro ni dek. GoPro ni. Mana ni baterai ni? Ben mama. Kita mau ke tempatnya. Ternyata tidak bisa bawa mobil ke sana. Kita kajang barangnya satu-satu. Banyak orang-orang bertani di sini. Bertaninya tani bawang. Nah, itu kayaknya mau ke sini, guys. Di sana juga ada gini, guys. Kayak apa namanya tuh? Kayak penginapan juga di sana. Yang baru tapi belum jadi sih. Nah, di sini banyak-banyak bawang, guys. Ini dah dulunya mandornya bawang. Dulu saudagarnya bawang tuh. Berdua. Sing. Tenangnya apa? Ini baterai. Nen. Dah lumbung dah. Nen. Hah? Hah? Sing idang sing man tu. Kon ni waro man. Aing tempatnya kai. Oh, ngeta nabi ba. Nen. Lawatnya di je ba. Keren guys. Oh. Bis dulunya tembok ini belum ada sih. Sekarang Ondan. Sekarang udah ada temboknya. Dulu enggak ada temboknya, foto bagus. Nah, itu guys. Keren kan? Keren kah? Nah, ini tempatnya. Nah, itu toiletnya. Oh, toiletnya di belakang. Ini kamarku, ini kamarnya. Nah, ini Pak Kanan langsung anak pilihan. Oh, itu dungan itu sih, Pak. Hah? Dungan itu. Badu masa ini. Dadu itu badu. Dini luang lah, itu manggang-manggang dini. Nah, nanti malam kita kelan mancing di sini, di area sini. Ini buat aja. Pokoknya, ntar lagi saya bakalan review. Saya mau menikmati okay, dulu. Nah, jadi saya bakalan review tempat ini. Masuk, wah. Oke, okay. Nah dari sini ke sana, dari ke sini ke sana. Ya? Nah ini dari depannya ini semuanya pakai kayu guys. Ini yang tipe lumbung. Nah, tipe lumbung. Nah jadi gini di dalam kamarnya. Ya. Mantap lah, kayak di villa tuh. Ini ada satu bed. Gak tahu nih ukuran bednya 180 kayaknya. 160. 160. Wih, banyak semut. Semut ya, gitu. Gitu. Pinginya. Yes. Oh, besok pagi baru bangun. Lihat pemandangan kayak gitu. Sap kan apa-apa, guys. Apa sih, ingat, wah. Di sini tempat saya menjangkut nanti. Oh,
lancing kok. Jadi di sini banyak sekali ikannya guys. Dia nggak mau makan sosis karena sosisnya belum dipanggang guys. Tuh ini ada keledak-keledaknya. Oke, di sini welcome drinknya teh hangat. Karena di sini belum dingin guys. Nanti di sini kemungkinan dingin malamnya katanya. Nanti kita bakalan barbecue di sini. Nah, ini pemanggangannya sudah ada. Tahu nggak kita bawa apa? Nah, kita ini bawa ayam sama iga nih guys. Oh, mantap sekali nih. Tapi nasinya belum ada guys. Nanti kita bakalan lihat sunset dari sana guys. Dari sana ada sunset nanti. Nah, katanya di sini, padahal di sini spotnya yang paling bagus nih. Tapi sudah ada yang book. Dua orang katanya bule, dia lagi ke Lopina juga. Kalau di sana spotnya bagus, arahnya ke sana. Ke sana arahnya, guys. Kalau di sini dapat bintang gini aja. Dapat bintang gini sama view-nya dari sana. Tapi worth it, guys, dengan harga 375 sudah dapat welcome drink, dapat handuk sama toilet. Nah, saya bakal review toilet sekarang ya. Lama di sini ada wastafel. Wastafelnya keren juga nih. Nah, airnya nyala. Nah, di sini ada lampu. Lampu kaca. Ini di belakang cabin ya, guys. Ini cabinnya. Sedangkan ini kamar mandinya. Kamar mandinya sharing. Enggak satu-satu kamar mandinya. Tapi baru keluar dari kamar mandi, view-nya, guys. Nanti saya bakalan lihat di sinematiknya. Nah, di sini ada water heaternya juga. Nah, besok kita mandi di sini nggak kedinginan, guys. Atau enggak, nanti malam kita bakalan mandi di sini nggak kedinginan. Industrial sekali ya, kelihatannya ya, industrial. Keren sih, ini tempat klosetnya udah tempat duduk, itu mereknya. Nah, sini ada gantungan juga. Nah, coba kita tutup. Keren sekali, guys. Nah, jadi di sana kita bisa lewat dari sini. Kita mau ke mana ya namanya? Ke depan atau parkiran? Parkirannya lumayan, dia lumayan jauh juga, guys. Nah, kalau kita ke sini, di sini ada lagi dua. Ini tipe apa ya? Tipe kojong apa tipe apa kali namanya? Saya lupa. Nah, di sebelah sini ada juga. Ini kayaknya bagus sih. Kayaknya mahal juga tuh, guys. Tapi saya nggak tahu berapa harganya. Nah, sekarang saya bakalan ajak. Nah, kalau di sini tempatnya dia pakai tenda kain itu loh, guys. Di sini pakai tenda kain. Tendanya tuh paling nggak bisa sekitar 6 atau 8, 8 tenda di sini. Nah, ini pemiliknya. Ini yang pemiliknya, guys. Nah, di sini saya bakalan review untuk 3 cabin ini. Nah, ada baru masuk kita ngelihat ini apa namanya? Tempat nongki nih, guys. Tempat nongki. Nah, di sini lihat, guys, itu pemandangannya kacau. Cek epic pokoknya, pemandangannya epic. Nah, kalau di sini toiletnya, nah, saya review toiletnya dulu ya. Ini toiletnya seperti ini, guys. Nah, ya bagus juga sih toiletnya, tapi water heaternya ada. Oh ya, ada water heaternya juga, nah, stopper. Ini apa? Nggak tahu saya. Tapi lebih bagusan di sana menurut saya. Ya, nilainya beda-beda. Nah, di sini saya bakalan review untuk 3 cabin ini. Saya nggak tahu ya namanya cabin ini, cabin apa namanya. Yang jelas saya panggilnya ini cabin Polkom. Kayak Polkom bentuknya, guys, lihat. Ini cabin Polkom kalau saya sebut, tapi orang yang punya nggak tahu. Saya sebenarnya bookingnya yang di sini, tapi di sini sudah ada, guys. Bule katanya.
smoking. Hey, padahal di sini paling keren sekali. Di sini pakai barbecue. Di sini ada boot. Pemandangannya dari sini. Saya bakalan lihat pemandangannya. Yes. Keren sekali. Itu nampaknya. Pokoknya kalau kalian kesini di Bintang Danau Camp, gak bakalan rugi guys dengan harga 375. Sudah dapat view seperti ini. Nah, di sebelah ada juga. Nah, ini kakak saya. Hi guys. Dulunya bos bawang. Dulunya bos bawang dia. Nah, itu suaminya. Katanya dia mau foto-foto dulu. Lihat ini foto nah. Nali itu. Nah, ini kalau airnya surut dia kayak pantai, guys. Percis kayak pantai gimana. Nah, nanti kita bakalan mancing-mancing di sana. Nanti kalau tamunya belum datang, kita bakalan mancing daerah sini. Tapi ini spotnya jangan dah dibilang. Oke. Okay. Kalian. Woi, dapat ikan, guys. Guys, dapat ikan. Woi, kita cari dia. Kita cari dia. Woi, dia dapat ikan, guys. Dia dapat ikan, guys. Ternyata perjuangan dia dari tadi mancing dia dapat ikan nih guys. Mantap sekali. Tahu nggak umpannya, umpan empal. Aduh kasihan, kecil lah. Kita buang aja. Kita buang, kita rilis maksudnya. Sorry. Oke, kita rilis guys. Rilis. Oke guys, kita bakalan rilis. Kasihan juga masih kecil nih. Nanti yang besar jangan dirilis. Kita panggang nanti yang besar. Hobi-hobi yang terpendam nih. Ketipuan awak nih dengar. Welcome drink tea dengan view. Wih, besar-besar. Wih, hebat je lah. Nih, jangan dirilis lah. Bakar. Jangan iya, jangan iya. Saya belum dapat nih guys. Ini tidak ada kedengan. Terus mantap. Iya, luang barannya dong. Kali strike nih guys. Ini guys. Enak banyu, enak iwak. Itu banyu, enak iwak. Oh, besar guys. What's up guys? Ini gede nih. Ini gede. Mana ikan kau? Mana ikan kau? Nih,
kita yang agak besar-besaran kita ambil guys, yang kecil-kecil kita rilis. Oke, tunggu dulu. Dapat 3. Masih. Mas, gulung ke mulut, gulung kecil. Wih, tipis aja no, tipis sekali guys. Ini bapaknya guys, yang tadi ibunya guys. Bapak ibunya anaknya udah kumpul guys. Itu gimana ini lagi dua guys? Ayo gimana penontonnya Zuna? Aman. Anak iyang lah. Pijak ini gak dirimpal lihat di tiang udah foto naik. Hei, pokoknya joskan lah. Kita mani bidang dan ukem. Asik. Wih, ajik raga di sini nih. Wih, ini cuma bagus aja nak. Oke guys, ini waktunya. Coba tuh di tuh.